Saudara kepolisian Polres bersama Kejaksaan Negeri Pengadilan Negeri dan Bea Cukai Kota Lok Semawe beserta juga Balai Karantina Pertanian Aceh memusnahkan 7 ton bawang merah hasil selundupan di tempat penampungan sampah di Desa Alulim, Kecamatan Muara II, Kota Lok Semawe. Bawang merah ilegal tersebut merupakan hasil penangkapan tim reserse kriminal Polres Lok Semawe selama sebulan terakhir. Sebanyak 156 bal bawang merah ilegal dengan berat total 7 ton dimusnahkan kepolisian Polres Lok Semawe bersama Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Bea Cukai dan turut ikut serta pihak Balai Karantina Pertanian Pemprov Aceh di tempat penampungan sampah Kota Lok Semawe. Bawang ilegal hasil selundupan yang dimusnahkan petugas merupakan hasil tangkapan selama sebulan terakhir di wilayah hukum Polres Lok Semawe berkat kerjasama aparat kepolisian dengan masyarakat daerah pesisir. Tangkapan pertama pada 18 Maret lalu yang dikirim menggunakan bus yang ditemukan polisi seberat 1,5 ton bawang. Dan kemudian kepolisian kembali menemukan seberat 5,5 ton bawang ilegal yang diselundupkan menggunakan truk pada 5 April lalu. Kurang lebih ada 156 bal ya yang kita musnahkan untuk sore hari, pagi hari ini. Jadi tangkapan dua kali, yang mana tangkapan ini sebetulnya berawal dari informasi masyarakat bahwasanya ada peredaran bawang ilegal di wilayah Lok Semawe. Boleh impor tapi harus melalui izin, tapi untuk kebijaksanaan pemerintah tahun ini dipastikan tidak ada izin untuk impor bawang merah. Ya banyak Pak modus-modus yang mungkin dia akan transhipment di tengah laut kemudian pakai kapal-kapal nelayan yang lebih kecil untuk sampai ke wilayah-wilayah pesisir kita. Penyelundupan bawang merah dari negara tetangga ini kerap terjadi di perairan Aceh dikarenakan perairan Aceh sangat luas dan langsung berseberangan dengan negara tetangga. Bermacam modus dilakukan pelaku, mulai dari memanfaatkan perahu nelayan untuk membawa barang ilegal dan juga jalur-jalur tikus yang sulit diketahui petugas. Zikri Maulana, Kompas TV, Lok Semawe.